Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyin wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa rizukna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizukan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma salli sudurna bi faidil imani bik wa jamili tawakuli alaik wa ahina bi ma'rifatik wa amidna ala syahadati bi sabirik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik, jemaah mari Masjid Al-Barakah Yumukumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita Tafsir Al-Muyassar, memasuki halaman yang ke-27 Mus'haf Utsmani, atau memasuki Surah Al-Baqarah ayat yang ke-177 sampai dengan insyaAllah nanti yaitu 181. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 ayat, tapi yang ayat pertama sangat panjang, nanti mungkin dibagi 3 yang baca ya. Ada 3 orang yang baca. Kemudian untuk menghemat waktu, pembacaannya tidak usah dibaca ayatnya, langsung dibaca perkatanya saja, Ustaz, nanti biar hemat waktu. Jadi misalnya laisa, apa artinya albirro anduwalu, nah, gitu misalnya, itu dibacanya begitu, tidak usah dibaca ayatnya secara tajwidnya, ya. Baik, demikian, monggo dimulai. Ya. Mereka berjanji
wasyukurina dan orang-orang yang sabar bil basai dalam kesempitan wadroi dan kelaparan wahina basi dan ketika perang mulaikah mereka itu al-wadina orang-orang saudaraku mereka benar buat mulaikah dan mereka itu buh mereka al-mutabuna orang-orang bertakwa. Ayat astagfirullahaladzim. Ya, ayat 177. Bagaimana tafsir Al-Muyassar ya menjelaskan mengenai ayat 177 ini? Laisal khairu, laisal khairan, bukanlah kebaikan indallah taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya menurut Allah Subhanahu wa taala, fit tawajjuhi fi sholati ila jihatil masyriqi wal maghribi. Namanya kebaikan itu bukan urusan arah sholat menghadap kemana, apakah menghadap ke timur, apakah menghadap ke barat, bukan itu substansi dari al-khair atau kebaikan itu, bukan pada arahnya yang benar yang mana, timur atau barat. Illam yakun anamrillahi wa syar'ihi. Kalau ternyata timur barat itu ternyata tidak ada perintah Allah dan syariatnya, menjadi bermakna apabila ke timur itu perintah Allah, menjadi bermakna kalau menghadap ke barat itu adalah perintah Allah, menjadi tidak bermakna kalau ternyata itu tidak lagi menjadi perintah Allah SWT. Jadi menjadi makna al-khair itu menjadi bermakna kalau dia ini adalah sumbernya perintah Allah atau tidak bertentangan dengan perintah Allah, gitu ya. Ini standar ya, cara kita menilai suatu kebaikan ya. Nah, terus bagaimana kebaikan itu, wa innamal khairu, dan sesungguhnya hanyalah sesuatu dikatakan kebaikan, kullul khairi, segala kebaikan itu apa, huwa imanun, imanu man amana billah, itu imannya orang yang beriman kepada Allah. Satu, wa saddaqa bihi, dan membenarkan ya imannya itu ya, membenarkan maksudnya membuktikan kebenaran imannya itu, yaitu dengan apa, ma'budan wahdahu, yaitu bahwa yang disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah itu bukti nyatanya adalah dia itu beribadah hanya kepada Allah. Wahdah itu penting, wahdah semata ya, karena ada manusia itu yang menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain, gitu maksudnya ya, menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain, itu termasuk diantara bentuk kesyirikan yang merupakan ismun azim, dosa yang sangat besar ya. Jadi penegasannya ada dua, yaitu yang diibadah itu adalah Allah dan hanya Allah semata ya. Tidak pula malaikat, tidak pula para nabi, tidak pula bintang, matahari, bulan, langit, bumi dan segala isinya, itu mereka tidak berhak untuk disembah, apalagi jabatan, apalagi harta. Karena jabatan harta itu dibandingkan dengan langit dan bumi itu enggak ada apa-apanya ya. Jabatan setinggi apapun yang dimiliki manusia hari ini itu tidak akan bisa mengungguli nilai dari bumi itu sendiri atau langit itu sendiri, apalagi alam semesta ya. Sementara mereka semua adalah ciptaan Allah yang mereka semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
La syarika lahu din, dan Allah SWT itu tidak memiliki dan tidak membutuhkan sekutu. Ya, nah, itulah namanya Tuhan, Maha sempurna, Maha kuasa, Maha perkasa, Maha bijaksana. Karena Maha segala bentuk kebaikan dan kebenaran, maka tentu tidak membutuhkan kepada apapun dan siapapun jua. Ya. Kemudian wa amana bi yaumil ba'si wal jazai. Pertama tadi beriman kepada Allah, bukti nyatanya apa? Yang disembah hanya Allah semata. Itu baru salah satu bentuk kebaikan. Contoh kebaikan yang lainnya apa? Yang kedua, yang dimaksud kebaikan itu adalah beriman kepada hari kebangkitan dan hari pembalasan. Jangan sampai menyatakan iman kepada Allah tapi enggak beriman kepada hari kebangkitan dan hari pembalasan. Itu namanya bukan kebaikan. Jangan dipisah-pisah. Beriman enggak kepada Allah? Beriman. Percaya enggak kalau ada hari berbangkit? Enggak. Nah, ini berarti imannya bermasalah, ya. Terus beriman dengan kebangkitan? Beriman. Beriman enggak dengan hari pembalasan? Enggak. Enggak ada pembalasan. Itu juga namanya cacat iman, berarti cacat pula kebaikannya, ya. Wa bil malaikati jami'an, dan juga beriman kepada para malaikat semuanya. Mengimani malaikat semuanya tidak boleh dipilih-pilih, enggak boleh dipilih-pilih. Seperti misalnya siapa? Seperti bangsa Yahudi itu sangat benci kepada malaikat Jibril. Pada malaikat yang lainnya enggak masalah, tapi malaikat Jibril itu dibenci, dimusuhi, ya. Karena apa? Dialah yang menurunkan wahyu yang isinya membongkar pengkhianatan, penyembunyian kebenaran, pemutarbalikan ayat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yang dibongkar rahasianya oleh Allah melalui perantaran malaikat Jibril alaihi salam. Wa bil kutubil munazzalati kafatan, dan juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya semuanya. Tidak boleh mengimani hanya Al-Qur'an saja. Beriman kepada Al-Qur'an wajib. Tetapi kalau dia mau mengimani hanya kepada Al-Qur'an saja, batal imannya. Karena harus beriman kepada semua kitab suci yang diturunkan, antara lain yaitu yang disebutkan yaitu apa? Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an. Ada lagi Suhuf Ibrahim dan juga yang lain-lainnya. Pendek kata, kalau itu merupakan wahyu yang diturunkan berupa kitab suci, maka yang kita wajib mengimani semuanya. Apakah cukup kebaikan di situ? Tidak cukup. Jangan hanya itu. Tambah lagi wa bi jami'in nabiyyina min ghairi tafriqin, dan juga beriman kepada semua nabi yang sangat banyak. Kalau rasul wajib diketahui ada 25. Dari 25 itu yang 5 itu adalah namanya ulul azmi minar rusul. Siapa aja? Ulul azmi itu Nabi Nuh atau Rasul Nuh, kemudian Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jumlah nabi itu banyak, ya. Ribuan bahkan puluhan ribu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kita tidak boleh membeda-bedakan iman kita terhadap semua nabi itu. Kita mengimani Nabi Ibrahim, kita mengimani Nabi Nuh, kita mengimani Nabi Musa, kita mengimani Nabi Isa, dan kita mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'tal mala tatamu'an ma'asiddati hubbihi. Dan di antara bentuk kebaikan itu semua tadi, rukun iman itu termasuk kebaikan. Rukun iman yang 6 itu kebaikan. Cukup? Tidak. Harus lengkap? Iya. Tapi hanya rukun iman, itu namanya kebaikan, itu tidak sempurna. Lanjutnya apa? Yaitu memberikan, bersedekah, berderma, ya, dengan harta yang dimiliki, tatawuan,
yang sifatnya lebih dari yang wajib, ya, yang zakat wajibnya sudah ditunaikan, itu kemudian nambah lagi dia bersedekah, nah itu adalah bentuk kebaikan. Istimewa lagi kalau apa, dia itu memberikan atau bersedekah ma'asid hati hubbihi, dalam keadaan dia sangat membutuhkan, dia betul-betul membutuhkan tapi dia malah berani untuk bersedekah dalam keadaan sulit. Nah gitu. Dzabil qurba, kepada siapa? Nah ini yang kadang-kadang kita keliru urutannya. Ya, kalau kita ini bersedekah Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sulit, apalagi ya kondisi tidak mudah rezekinya, maka urutan pertama yang perlu kita lihat adalah dzabil qurba. Dzabil qurba itu adalah karib, kerabat yang dekat. Dekat itu siapa? Yang paling dekat dengan kita siapa, Pak? Orang tua, terus? Ya anak, terus? Siapa? Saudara, terus? Paman, terus? Ponakan. Itu yang namanya dekat itu. Agak jauh lagi, lebih tinggi, lebih dalam, kakek, cucu, terus anaknya keponakan, laki-laki perempuan, terus diurut gitu. Dzabil qurba itu diselesaikan yang pertama. Yang kita ada rezeki atau rezeki sempit, kita ingin bersedekah, maka yang pertama kita ingat adalah yang terdekat dulu. Terus dekat aman, lapis kedua. Lapis kedua aman, lapis ketiga. Terus begitu. Ini berlaku untuk semuanya. Semua kaum muslimin. Maka ini juga merupakan cara yang sangat efektif untuk memberantas kemiskinan. Yaitu apa? Menumbuhkan tanggung jawab kepada semua pribadi muslim supaya yaitu aqtal mala, yaitu ma'asid dati khubihi, yaitu bersedekah dalam keadaan dia sebenarnya berat juga, sulit, tapi dia berani untuk bersedekah, utamanya dzabil qurba, yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu selesai, apakah mungkin? Mungkin. Kalau semuanya tumbuh semangat untuk aqtal mala, yaitu memberikan hartanya sebagiannya, maka peluang untuk bisa menyelesaikan dzabil qurba itu besar sekali. Kalau dzabil qurba sudah selesai, maka masuk yang kedua, siapa itu? Wal yatama, anak yatim. Apalagi anak yatim ternyata apa? Karib kerabat kita sendiri. Woi, double itu keutamaannya. Misalnya kita punya paman, punya saudara, bukan mendoakan, saudara kita meninggal, sehingga anak masih banyaknya belum akil balik, berarti itu anak yatim, udah ponaan yatim lagi. Wah, itu double. Maaf, kita bukan maksudnya mendiskriminasi ya. Anak yatim itu, kalau jenengan tanya mana lebih baik, bersedekah kepada anak yatim yang merupakan ponaan kita dengan panti asuhan, bagusan mana, Pak? Bagusan mana? Lebih penting mana? Ponaan. Gitu. Karena urutannya begitu. Jadi bukan saya ingin menelantarkan panti asuhan, maksudnya kalau ada dua pilihan, satunya ponaan sendiri yang dia adalah anak yatim, satunya adalah ada tetangga itu panti asuhan misalnya, maka yang didulukan adalah keponakan kita yang yatim. Gitu. Jadi memang agama kita itu circle-nya itu dari dalam, dari yang paling dekat, ya, paling dekat terus sampai keluar. Semakin jauh. Ya. Yang namanya anak yatim itu al-muhtajina alladzina mata abahum. Nah, anak yatim itu kan juga ada dua macam anak yatim yang kalau digolongkan secara ekstrim, yaitu anak yatim yang muhtajin, yang membutuhkan pertolongan, dan ada anak yatim yang tidak membutuhkan pertolongan. Ada enggak, Bang? Ada enggak anak yatim yang tidak membutuhkan pertolongan?
banyak. Itu apa? Anaknya orang kaya yang secara materi malah berlimpah ruah. Dia enggak membutuhkan sedekah, yang dibutuhkan apa? Kasih sayang, perhatian. Tapi mengenai hartanya dia tidak membutuhkan. Cuma membutuhkan yang lainnya. Nah, gitu. Yang namanya anak yatim itu definisinya adalah alladzina mata abauhum wa hum duna sinnil bulughi, yaitu orang yang ditinggal mati oleh orang tua mereka dan mereka ini belum mencapai usia baligh. Itu namanya anak yatim. Baligh itu kalau laki-laki tandanya apa? Datang bulan. Ya, mimpi basah. Ya, kalau yang perempuan datang bulan. Itu namanya definisi yatim. Kalau sudah datang bulan itu namanya bukan lagi anak yatim. Kalau udah mimpi basah namanya bukan anak yatim lagi. Nah, itu batasannya di situ. Kemudian mana lagi tadi? Jadi wal masakini alladzina la yamlikuna ma yakfihim. Dan setelah itu selesai terperhatikan urutan berikutnya adalah orang-orang miskin yang dia tidak memiliki sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Maksudnya punya tapi tidak cukup. Nah, itu namanya miskin. Bukan kos, bukan nol, tapi antara kebutuhan dengan penghasilannya itu kebanyakan kebutuhannya. Tapi kebutuhan itu perlu ada definisinya. Kalau bahasa pemerintah namanya sembako. Sembako itu sekarang tambah berapa, Pak? Sembako itu dulu 9 bahan pokok, sekarang kalau nggak salah 10, Pak. Yang satu apa? Paket data. Katanya begitu. Katanya paket data yang ke-10. Enggak tahu itu yang mana yang benar, ya. Nah, itu definisi miskin itu artinya kebutuhan itu beda dengan keinginan. Bedakan antara kebutuhan dengan kalau kebutuhan itu adalah untuk memenuhi hajat hidupnya. Kalau keinginan itu sudah urusannya bergerak. Ngeras bergeraknya, Ustaz. Ustaz kayak ngeras bergerak apa itu? Apa bergerak itu? Apa bergerak? Bergerak itu hidup melebihi daripada kebutuhan. Ya, daftar keinginannya banyak, pengen dipenuhi. Karena itu namanya hidup memburu gengsi. Memburu apa namanya? Citra. Ya, itu namanya bergerak ya gitu. Enggak tahu bahasa apa, bergerak Jawa yang mana itu ya. Kemudian yang lainnya lagi apa? Al-musafirin al-muhtajin alladzina ba'udu, yaitu orang yang musafir. Yang musafir ini dia ini jauh an ahlihim, dari keluarga mereka. Wa malihim, dan juga jauh dari harta mereka. Nah, ini perlu permajaan definisi. Ya, ini definisi ketika masih luring, Pak. Nah, definisi masih luring. Nah, udah daring, apa arti jauh dari harta? Kalau dia punya rekening yang jauh di mananya, Pak? Kalau hartanya ada di rekening, dibawa kemana, Pak? Dia pergi haji, dia pergi muswar kemana, maka hartanya ngikut dirinya. Ya. Jauh dari keluarganya, apa definisi jauh? Tidak ada, tidak bisa komunikasi. Tidak bisa menyampaikan apa permasalahannya, tidak memungkinkan untuk membantunya. Nah, gitu. Misalnya di hutan rimba, di kutub selatan misalnya begitu. Kalau masih ada jaringan komunikasi informasi dan juga perbankan, dia selama sebelum berangkat dia itu, maka sebenarnya itu sudah
tidak kontekstual lagi kalau disebut makna musafir itu harus maknanya seperti itu. Tetapi yang real adalah dia membutuhkan pertolongan, bantuan untuk melanjutkan perjalanannya kembali pulang ke kampung halamannya. Nah, gitu. Kemudian wasailina alladzina tarru ila su'ali li siddati hajatihim. Ini lebih lagi peminta-minta yang dia lebih daripada miskin karena dia sudah tidak tahan lagi untuk menderita dan dia tidak kuat untuk mencukupi kebutuhan secara mandiri, akhirnya tidak ada juga yang menolong karena mungkin sebab-sebab apa kita tidak tahu, maka ini dia sampai tega untuk meminta-minta yang begini ya, dalam rangka untuk lisiddati hajatihim, memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ini adalah prioritas berikutnya. Yang berikutnya wa anfaqo fi tahriri raqiqi wal asro, ya, yaitu berinfak untuk membebaskan perbudakan dan tawanan. Ini juga bagian dari kebaikan yang luar biasa, membebaskan perbudakan. Jadi kalau jenengan dengar ada pembantu yang dilakukan semena-mena kayak jadi budak begitu, dan jenengan bebaskan, jenengan pekerjakan yang lebih layak, itu namanya termasuk di antara bentuk membebaskan dari perbudakan zaman modern. Tawanan termasuk di dalamnya, misalnya ada yang ditahan, ya, yang di apa namanya ditawan oleh musuh, ya, kemudian kita bisa membebaskan dengan tebusan tertentu, dengan jaminan tertentu, maka ini termasuk di antara kebaikan-kebaikan. Jadi tadi iman yang 6, bermacam kebaikan yaitu bersedekah, berinfak. Nah, itu ada rumpun-rumpunnya ya. Rumpun pertama dari rumpun iman, yang kedua rumpun derma. Nah, rumpun yang ketiga wa aqama sholata, dan menegakkan sholat. Menegakkan sholat juga bagian dari bentuk kebaikan atau kebaktian atau kebajikan. Wa atta zakata al-mafrudata, dan juga menunaikan zakat yang wajib. Jadi tadi ada yang tatawu, yang sunnah, ada juga yang wajib, ya, yaitu kalau sudah mencapai nisabnya. Walladzina yufuna bil uhudi, termasuk di antara kebaikan adalah menepati janji-janjinya. Ditepati. Kalau sampai enggak ditepati, harus menyampaikan penjelasannya, udurnya, dan juga mohon maaf kalau dia mengalami memang dia keliru. Wa man sabara fi hali faqrihi wa maradihi, dan orang-orang yang bersabar ketika kondisi fakir dan ketika sakit, itu juga bagian dari kebaikan. Ya, urusan apa? Kesabaran mental, psikologis, itu juga bagian dari bentuk kebaikan. Wa fi siddatil qitali, dan juga ketika beserta di dalam peperangan, namanya perang itu berat ya, apakah nyawa, apakah luka, apakah cacat ya, dan sebagainya. Ulaikal mutasifuna bihadhi sifati humul ladzina sadaqu fi imanihim. Mereka-mereka yang disifati dengan sifat-sifat seperti itu yang banyak tadi, mereka itulah orang yang benar bisa membuktikan iman mereka. Wa ulaika hum alladzina taqau, dan mereka itulah orang-orang yang takut iqaballah, yaitu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Fatajannabu ma'asihi, maka orang-orang seperti itu akan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, namanya bentuk-bentuk kebaikan. Jangan sampai jadi orang Islam itu modelnya itu parsial, hanya sepotong-sepotong. Ya, misalnya mengatakan, aku gak sholat gak apa, yang penting saya rajin berderma. Itu namanya bukan kebaikan.
Kebaikan itu adalah memadukan antara yaitu iman, kemudian hablum minallah dan hablun minannas. Tiga-tiganya landasannya iman, dia juga kemudian berbakti kepada Allah, dia juga berbuat baik kepada sesama manusia. Jangan sampai dipilah-pilah. Ya, yang penting saya ibadah, saya enggak mau tahu urusan masyarakat. Itu juga namanya bukan kebaikan. Itu yang perlu betul-betul dipahami oleh kaum muslimin khususnya mengenai makna kebaikan. Ya, jangan sampai kita ini berlaku ekstrim. Ya, yaitu apa? Wes saya fokus pada iman saja. Saya enggak mau urusan sosial atau kebalikannya. Jadi harus memadukan semuanya tadi itu. Baik, lanjut. Gantian. Monggo. Ada. Gantian. Seratus tujuh puluh delapan. Ya ayuhal ladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian al-qisas, hukuman fil qatli, dalam hal orang yang dibunuh, al-hurru, orang yang merdeka dibalas bil huri, dengan orang yang merdeka, wal abdu, dan hamba saya bil abdi, dengan hamba saya, wal unsa, dan perempuan bil unta, dengan perempuan. Baman ufiya lahu, barang siapa mendapatkan keta'afan padanya min akhihi, dari saudaranya syai'un sesuatu, fattiba'un, maka dalam mengikuti bil ma'ruf, dengan baik, wa ada'un, dan membayar diat atau dendam ini kepadanya di ihsan dan cara yang lain. Dari kaya demikian itu takfifun lima keringanan lima fikum dari Tuhan kalian wa rahmat rahmatnya. Kembali tanda kalian siapa yang melampaui batas dan dari kasus sudah demikian falahu maka baginya adzabul alim adzab yang pedih. Taib Al-Baqarah 178 tafsir Al-Miyasar. Bagaimana penjelasannya? Ya ayyuhalladzina shaddaqullaha wa rasulahu, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, wa amilu bi syar'ihi, dan mereka yang beramal sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini diseru ya pada orang-orang yang beriman, yaitu apa? Faradallahu 'alaikum an taqtasu minal qatili amdan biqatlihi, yaitu Allah telah mewajibkan atas kalian untuk mengkisos, menghukum balas terhadap orang yang membunuh dengan sengaja, yaitu apa? Supaya orang yang membunuh tadi supaya dibunuh. Syaratnya apa? Al-qatilu amdan, yaitu membunuh dengan sengaja. Kalau enggak sengaja hitungannya beda lagi. Jadi enggak sembarang membunuh, tapi sengaja membunuh, atau bahasa hukumnya pembunuhan berencana. Betul-betul disengaja, direncanakan. Itu hukumannya harus dikisos, yaitu dibalas, dibunuh. Ya. Itu hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisyartil musawati wal apa itu? Mumasilati. Yaitu dengan syarat yaitu musawah, yaitu kesetaraan, harus betul-betul setara, sejenis, semisal, sebanding, ya, tidak boleh kurang, nggak boleh lebih. Wal mumasilah, dan juga yang serupa, contohnya apa? Yuktal hurri bimislihi, yaitu kalau yang dibunuh adalah orang merdeka, maka juga yang merdeka juga balasannya. Wal abdu bimisli, demen juga kalau yang dibunuh itu budak juga, berarti budak juga. Wal usa bimisli, demen juga kalau perempuan.
Itu kaidahnya, prinsip dasar dari kisah seperti itu. Nah, ini sekaligus menjelaskan hukum Islam yang dibilang kejam atau dibilang melanggar HAM itu. Ini perlu saya jelaskan supaya tidak terjadi pembodohan atau pura-pura bodoh tentang hukum Islam. Ya. Kisos itu seperti itu, betul. Yaitu pembunuhan sengaja itu harus dibunuh. Apakah itu kejam? Justru sangat tidak kejam. Karena apa? Kalau dibalik, Pak. Kalau manusia itu tahu bahwa kalau dia membunuh tidak akan dihukum bunuh, maka dampak yang langsung ada pada manusia yang jahat apa? Dia akan semakin berani membunuh orang lain. Karena apa? Dia tahu bahwa hukumannya tidak akan dibunuh. Apalagi kalau kemudian KUHP. Apa itu, Pak? Kasih uang habis perkara. Nah, itu tambah parah lagi. Nyawa manusia menjadi sangat murah, ya. Orang menjadi tercekam dengan ketakutan karena bahaya pembunuhan terjadi di mana-mana. Karena apa? Karena murahnya, karena ringannya hukuman. Pertanyaannya, mana ada manusia yang rela untuk dibunuh dengan mudah itu? Tidak ada. Semua manusia akan menyayangi dirinya sendiri, ya, dia akan menjaga dirinya. Jadi ini membangun ketakutan publik itu kalau kemudian orangnya membunuh dengan sengaja tidak dihukum bunuh. Jadi melindungi banyak nyawa. Makanya disebutkan dalam ayat lainnya, walakum bil qisasi hayatun, dan bagi kalian wahai orang-orang beriman, dalam kisos itu adalah untuk demi kehidupan yang lebih baik. Baik. Itu prinsip. Nah, yang kedua nih yang jarang diungkapkan oleh pembenci-pembenci Al-Qur'an, ya. Yaitu apa? Mana tadi? Faman samahahu waliyul maqtuli bil afwi anil iqtisasi minhu wal iktifai bi akhdithiyah wa ya qadar malin mali muhaddadin yadfa'uhul jani muqabil afwi anhu fal yalazim at-tarafani bi husnil khuluq wa yutalibul wali bidiyati min ghairi anfin. Yaitu apa? Meskipun prinsip dasarnya adalah pembunuh dengan sengaja atau pembunuhan berencana itu wajib dibunuh, itu adalah hukum yang sifatnya tidak permanen. Nah, ini yang jarang diungkapkan. Ini bukan hukum yang harga mati. Tidak. Syaratnya apa? Apabila wali keluarga dari yang dibunuh atau yang terbunuh itu mau memaafkan, nah gitu ya, memaafkan si pembunuh itu, ya, dan sebagai gantinya atas pemaafan itu dia mengambil yang namanya diyat, denda yang disepakati kedua belah pihak melalui perantaraan pemerintah atau negara, ya, dengan apa harta tertentu, ya, sebagai upaya untuk membatalkan, ya, proses pembunuhan, hukum bunuh itu, ya, gitu, maka ini menjadi selesai. Jadi pertanyaannya apa, di mana letak kejamnya itu, loh, di mana gitu? Nggak ada. Justru inilah yang betul-betul akan bisa membangun ketentraman publik dan juga membangun akhlak yang mulia. Makanya kan kita dulu pernah dengar mungkin pada waktu apa teroris di New Zealand itu yang menembaki berapa puluh jamaah masjid itu. Kan itu ada yang ditanya, saya maafkan dia. Ada yang memaafkan, keluarganya yang memaafkan yang nembak-nembak itu. Jadi di mana letak kejamnya itu, di mana? Kalau misalnya nggak ada yang maafkan misalnya, di mana juga letak kejamnya? Orang dia sudah membunuh kok. Yang dia namanya kejam kalau begini, dia membunuh satu orang
misalnya ya, dia bunuh satu orang, kemudian kisosnya apa? Yang dibunuh dia sama istrinya, sama anaknya, itu namanya kejam, zolim namanya, kan gitu. Dua ini tidak kok, serupa, setara, tidak boleh lebih. Jadi enggak ada dendamnya, enggak ada. Nama dendam itu apa? Biasanya dendam itu apa? Balasnya berlebihan. Dipukul sekali, balasnya berapa? 10 kali. Itu namanya dendam kan begitu. Oh, ini enggak ada. Jadi tolong kita bantu menyebarkan alangkah mulianya hukum kisos ini. Nah, syaratnya apa? Maka ini perlu dengan akhlak yang baik, ya. Tetap dengan kedua-duanya harus menegakkan akhlak yang baik, bihusnul khuluqi. Ya. Bagi keluarga yang terbunuh ketika menuntut diyat itu supaya min ghairi anfin, jangan dengan kasar. Meskipun dia membunuh, ya. Kemudian bagi pembunuh itu supaya menunaikan haknya bi ihsanin, dengan sebaik-baiknya. Baik itu contohnya gimana? Min ghairi ta'khirin wala naqsin, yaitu tidak diulur-ulur waktunya. Bilangnya besok, ternyata minggu depannya, bulan depannya, tahun depannya, itu namanya tidak husnul khuluq. Wala naqsin, dan juga tidak mengurangi. Udah bilang baik, saya siap karena saya telah bersalah membunuh keluargamu, maka saya siapkan 1 miliar. Kapan ditunaikan? Minggu depan. Ternyata minggu depan dia bilang tidak, belum bisa bayar, kemudian ditambah lagi minta diskon. Jadi 500 juta. Terus bulan depannya mundur lagi, diskon lagi 250 juta, terus begitu. Itu namanya tidak biihsanin. Dzalikal afu ma'a akhdidiyati takhfifun min rabbikum wa rahmatun bikum. Mengenai keluarga yang dibunuh itu tidak menuntut balas hukum kisos dengan dibunuh, yang membunuh itu dengan cara mengambil diat atau denda itu merupakan bentuk rukhsah, keringanan dari Tuhan kalian dan juga rahmat bagi kalian. Gitu loh. Jadi indah, jadi mulia gitu. Lima fihi minat tashini wal intifai, karena di dalam pemaafan diganti dengan denda itu, diat itu, di dalamnya ada kemudahan dan manfaat yang besar. Ya. Faman qatala qatila ba'dal afi anhu wa ahdidiyati falahu adzabun alim. Bahkan benar Allah menegaskan betapa adilnya kisos ini dengan Allah sampaikan siapa yang setelah memaafkan ya si pembunuh dan kemudian sudah mengambil diatnya tadi, setelah itu malah yang membunuh itu dibunuh, nah gitu ya, dibalas bunuh setelah bilang memaafkan dan setelah membayar diat, maka apa? Falahu azabun alim biqatlihi, maka baginya azab yang pedih. Nah gitu. Apalagi kisosan fid dunia, nanti dia gantian dikisos juga, ya. Au bin nari fil akhirah, atau nanti di akhirat dia akan diazab di dalam, masuk ke dalam neraka. Coba bayangkan. Ini kan dilindungi semuanya. Makanya saya setuju itu, kemarin ada yang menjelaskan. Sekarang ini ada, udah lama ya, Indonesia ada namanya YLKI. Singkatan apa, Pak? Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kenapa yang dilindungi cuma konsumen, kok produsennya nggak dilindungi? Nah gitu, produsen kan juga butuh dilindungi sebagaimana konsumen, jadi harusnya dilindungi semuanya, bukan cuma konsumennya saja. Nah gitu, itu semuanya terperhatikan dengan sebaik-baiknya. Baik, lanjut 179.
Walakum dan bagi kalian filkisosi di dalam hukuman itu hayatun, kejamian kehidupan. Ya Allah, kekwa ya Allah yang berakal, la'andakum tatakun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Baik. Al-Baqarah 179 Tafsir Al-Muyassar menyebutkan walakum fi tasri'il qisasi wa tanfidihi, dan bagi kalian wahai orang yang menggunakan akal itu dalam qisas itu dan termasuk pelaksanaannya, itu ada yang namanya hayatan aminatan, kehidupan yang kemudian menenteramkan, kehidupan yang membangun rasa aman, gitu ya. Ya ashabal ukulis salimati, wahai orang-orang yang mempunyai akal yang bersih. Roja'an taqwallahi wa khusyati, ya, yaitu sebagai bentuk harapan bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bita'atihi daiman, dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya atau selama-lamanya. Jadi qisas itu justru yang malah menghidupkan. Jadi kalau enggak ada qisas berarti malah ancaman demi ancaman, ya, mencekam, ya, karena nyawa begitu murahnya. Baik, lanjut 180. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian ketika hadir ketika kedatangan dan berhubung salah satu dan dari kalian al-mautu, kematian, intalka, bahwasanya meninggalkan kalian kebaikan atau kebenaran, yaitu diwajibkan al-wasiatu, berwasiat berwarita ini kepada kedua orang tua warah kuabina dan warabat bimakruf dengan cara yang makruf hakwa dan dengan kewajiban atau lupaki atas orang yang bertakwa. Baik, Allah telah mewajibkan atas kalian faradallahu alaikum idza hadara ahadakum alamatul mauti, apabila hadir kepada kalian tanda-tanda kematian, wa muqaddimatu, dan juga pendahuluannya, ketika itu intaraka malan, meninggalkan harta, supaya alwasiyata bijus'in min malihi, yaitu berwasiat menggunakan atau mengeluarkan sebagian dari hartanya, lil walidaini, kepada kedua orang tuanya, wal aqrabin, dan juga kepada kerabatnya, ma'am muraatil adl, dengan tetap perhatikan unsur keadilan, fala yadul fakiri fakira wa yusi lil ghani, jangan sampai yang fakir malah disia-siakan, bahkan berwasiat pada orang yang malah kaya, wa la tajawazu as-sulusa, dan tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya kalau wasiat itu. Wa dzalika haqqun sabitun ya'malu bihi ahlut taqwa. Ini adalah hak yang sebenar-benarnya yang diamalkan oleh mereka-mereka yang bertakwa, yaitu alladzina yakhafuna Allah, yaitu mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana hadza qablu nuzuli ayatil mawaris allati haddadallahu fiha nasibu kulli warisin. Ini adalah ayat yang turun sebelum ayat waris yang pembagiannya lebih terperinci lagi. Ya, tapi kaidahnya tidak mengapa. Lanjut terakhir. Amma majalahu bala siapa yang menggantinya pertama sari'ahu sudah mereka mendengarkannya wa innama ismu maka sebutnya dusanya itu berlalina ibadilna atas orang yang menggantinya Allah sari'ah alim sebutnya Allah mendengar tahun kami. Baik, faman ghayyara wasiatal mayyiti ba'dama sami'aha minhu qabla mauti. Maka siapa yang mengubah wasiat si mayit setelah dia mendengarnya isi wasiat itu sebelum kematiannya, fa innamal dzambu 'ala man ghayyara wa battala. Maka dosa itu ditanggung oleh orang yang mengganti dan mengubahnya. Innallaha sami'un wasiyatikum, sungguhnya Allah mendengar, Maha mendengar isi wasiat kalian, wa qawlikum, dan juga kata-kata pesan-pesan kalian, alaihim, atas mereka, bima tukfihi sudurukum, dengan meskipun yaitu disembunyikan di dalam dada-dada kalian, minal maili ila haqqi, ya, karena ingin menutupi kebenaran, wal adl, dan juga keadilan, awil curi wal haifi, atau karena memang sengaja untuk berbuat dolim atau curang,
wa sayajazikum ala dzalika, dan Allah pasti akan membalas atas kelakuan buruk kalian seperti itu. Nah, itulah jemaah sekalian, dari awal kita sudah tentang wasiat itu sudah disiapkan mintanya, ada orang-orang yang sengaja memanipulasi, mengganti, mengubah isi wasiat yang membuat malapetaka, terjadinya kisruh dan sebagainya di keluarga, salah satunya karena itu. Makanya dari awal Al-Baqarah 181 itu sudah mengingatkan supaya berhati-hati dengan potensi kecurangan ketika wasiat itu ditulis atau disampaikan. Demikian ibu sekalian bisa sampaikan, mohon maaf sudah masuk waktu isya, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.